Gregorius Ronald Tanur, terdakwa kasus pembunuhan kekasihnya Dini Sera Afrianti, divonis bebas oleh Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada Rabu 24 Juli. Jaksa menyatakan akan mengajukan kasasi, sementara kuasa hukum korban akan melapor kepada Badan Pengawasan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial serta Komisi Pemberantasan Korupsi. Terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan menuntut umum di atas. Memerintahkan terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan. Gregorius Ronald Tanur yang didakwa membunuh kekasihnya Dini Sera Afrianti divonis bebas oleh Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada Rabu. Ketua Majelis Hakim membebaskan terdakwa dari segala dakwaan jaksa penuntut umum terkait pasal 338 KUHP atau pasal 35.